kondisi Lesti Kejora sendiri semalam, kalau boleh tahu mungkin seperti apa Bos pas saat melaporkan? Iya betul, semalam saudari kita L sudah melaporkan kasus yang dialami. Kasus siapa? Boleh tahu laporan itu kapan, Ibu? Semalam. Dan dilaporkan kasus apa, Bu? Belum jelas. Jadi, kalau kasus yang dilaporkan adalah KDRT ya. Tapi sebelum pelaporan sudah ada bukti kayak visum yang diberikan, Bu? Pasti kita visum, karena bukti itu ya visum kalau KDRT yang dilaporkan. Kak Lesti sendiri datang sendiri ataupun dengan kuasa hukum, Bu? Sorry, Bu, ini visumnya dia visum di sini atau dia bawa bukti visum? Nah, jadi kita itu setelah laporan ya, saudari L itu laporan, baru kita bikinkan visum. Kemudian kita mengantar ke rumah sakit untuk visum. Oh, berarti kejadiannya baru dong ya kalau kayak gitu? Semalam. Iya, kejadiannya semalam berarti. Oh. Yang dilaporkan saudari L enggak boleh tahu. Enggak boleh dalam laporannya. Ya kalau kalau yang dilaporkan dia mengaku suaminya. Semalam selain Lesti, siapa yang menemani kalau boleh tahu? Yang menemani Lesti Kejora untuk melaporkan? Bersama siapa? Bersama siapa? Sama pengacaranya. Bu, KDRT LK sendiri cerita nggak sih, Bu, KDRT ini sudah sering dilakukan atau baru pertama kali? Kalau untuk itu kita perlu dalami, kita harus menanyakan langsung dengan korban. Ibu, ketika laporan sendiri saudari LK sendiri menuntutkan nggak sih, Bu, untuk KDRT seperti apa nih, Bu, salah satu yang dia? Yang didapatkan. Nah, kalau itu nanti penyidik, kita berkoneksi dengan penyidik. Yang jelas dari saudari L sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan perihal kasus yang dialami. Jam berapa, Bu? Semalam kira-kira jam 7. Ibu kalau boleh tahu, iya, ini kan kayak gini semalam mau kondis. Kondisi Lesti Kejora sendiri semalam kalau boleh tahu mungkin seperti apa, Bu, pas saat melaporkan? Iya, Bu, untuk saudari L sendiri udah melaporkan. Enggak maksudnya kondisi terguncang atau seperti apa? Nanti kita tanya dengan penyidik. Oh, okay. Tapi mereka masih tinggal di alamat yang sama, Bu? Kalau itu kita harus mendalami. Dari pihak suaminya sendiri nanti akan dipanggil kapan, Bu? Oh, jelas, kita pasti memanggil untuk pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, terutama saksi ataupun yang disangkakan. Bu, kemarin sampai jam berapa laporannya? Sampai jam berapa? Berapa jam pemeriksaannya mungkin, Bu? Iya, pokoknya semalam ya. Semalam sudah dilaporkan. Langsung di BAP atau seperti apa? Langsung di BAP, kita minta keterangan yang jelas, kemudian kita visum, lakukan visum. Ya, semalam juga. Kalau untuk bukti tambahan seperti foto atau untuk itu nanti kita tanyakan, kemudian nanti pasti kita minta jika memang kita perlu. Oke. Mungkin izin. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.